Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman untuk cara mendapatkan siaran televisi untuk TransTV, Trans7, CNN, dan CNBC Indonesia. Nah, ini satu MOOC ya teman-teman untuk siaran televisi untuk Transkop ini, yaitu untuk Trans7, TransTV, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Itu satu MOOC ya teman-teman. Untuk daerah yang lain silahkan simak videonya sampai selesai, dan saya akan berikan untuk daerah teman-teman yang ada di Indonesia ini, seperti daerah Banten dan DKI Jakarta ataupun Jabodetabek, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, dan Yogyakarta ya teman-teman. Untuk daerah kabupaten, kota, provinsi yang lain, silahkan yang komen yang ingin dapatkan nomor kanal terbaru dari TransTV, Trans7 untuk yang ada di Indonesia, yang saya tidak akan sertakan di akhir video karena terlalu panjang ya teman-teman untuk mendapatkan siaran Trans7 ini dan TransTV ini di berbagai daerah. Itu ada yang sudah on ataupun masih belum ada siarannya. Jadi komentar bisa dicek di komentar video-video yang saya sebelumnya. Oke, untuk cara mendapatkan untuk TransTV, Trans7 ini, kita bisa langsung, kalau scan otomatis tidak dapat untuk TransTV, Trans7, kita bisa memasukkan nomor kanalnya dengan secara scan manual. Nah, scan manual ini kita bisa langsung klikkan menu di remote ya teman-teman. Klik menu. Nah, klik menu di remote. Nah, di sini ada menu program ya teman-teman. Kita geser di sebelah oke di remote ya teman-teman. Nah, ini ada cari saluran. Nah, ini posisikan di cari saluran ini. Untuk set top box merek yang lain pun sama ya teman-teman untuk cari saluran ini, dan klikkan OK. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ke bawahin ya teman-teman, di bawah OK ini di tengah. Nah, di sini kita ada pencarian manual. Nah, pencarian manual ini lalu klik OK lagi satu kali. Nah, ini membutuhkan nomor saluran frekuensi ataupun nomor kanal ya teman-teman. Nah, ini frekuensi dan bandwidth ini akan mengikuti nomor saluran frekuensi ini ataupun nomor kanal ya teman-teman. Jadi yang perlu sahabat ketahui, harus punya dulu nomor kanal yang ada di Indonesia ini, yang ada di tempat daerah sahabat tinggal. Nah, ini berbeda-beda ya di Indonesia ini. Nah, ini saya contohkan untuk cara memasukkan nomor kanalnya di daerah saya di Jawa Barat 1. Nah, ada di Jawa Barat 1 ini di kanal 44. Nah, perhatikan juga untuk kekuatan dan kualitas sinyalnya ya teman-teman. Untuk kekuatan dan kualitas sinyal ini harus melebihi 50% agar siaran televisi digitalnya saat kita live untuk MotoGP di Trans7 itu tidak akan hilang ataupun lost signal ataupun juga tersendat-sendat kayak kaset butut. Oke, kalau sudah untuk teman-teman kita pantau dulu. Nah, kalau masih belum kekuatan kualitas sinyalnya, kita bisa menggeser-geser arah antenanya. Juga bisa kita posisikan antenanya dipindah-pindah ya teman-teman, dari depan ke belakang rumah ataupun dari pinggir rumah ke pinggir yang lain, agar enak ya terlihat sinyalnya untuk kita bisa pantau di monitor. Ini harus berdua ya scan manual ini, kalau tidak ada siaran televisi digitalnya untuk kualitasnya masih sedikit. Jadi kita bisa video call dengan teman kita ataupun saudara kita ya teman-teman, yang menggeser-geser arah antenanya. Tapi yang terpenting harus tahu dulu nomor kanal saluran frekuensi yang ada di daerah sahabat semuanya. Nanti saya akan sertakan di akhir video untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Oke, langsung saja kita bisa klik OK di remote. Kalau sudah, kita lihat CNN, CNBC, dan CNN, CNBC, TransTV, dan Trans7 sudah ada ya teman-teman. Nah, sinyalnya akan juga sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, sinyalnya juga akan ada. Nah, Trans7 kita cek. Nah, kita langsung bisa langsung klik ya, tekan info untuk sinyalnya, info dua kali ya teman-teman.
Nah, bila sinyalnya masih belum stabil, ini bisa digeser-geser lagi antenanya dengan mengklikkan info dua kali kalau sudah terprogram untuk saluran Trans TV dan Trans 7-nya. Oke, untuk video selanjutnya, untuk sekarang ini, untuk nomor kanalnya yang ada di daerah sahabat semuanya, kita langsung cek Gidrot. Nah, untuk Jawa Barat 1, untuk Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, ada di kanal 44 yang saya tadi praktekan ya teman-teman, untuk daerah Jawa Barat. Untuk Jawa Barat 2 sampai 8, silahkan komentar di bawah untuk mendapatkan siaran tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung ke Banten ya. Saya akan share untuk Banten 1 meliputi Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Nah, untuk Banten 2 dan yang lainnya silahkan komentar yang ingin mendapatkan siaran untuk Trans TV, Trans 7, CNN, dan CNBC Indonesia untuk Banten 1. Untuk selanjutnya kita bisa langsung lihat ke wilayah Jabodetabek ini meliputi untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ya teman-teman. Untuk Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang ini di kanal 40 ya teman-teman. Untuk seluruh kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta ditambah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat, serta Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang untuk Jabodetabek di kanal 40. Untuk selanjutnya di Jawa Tengah 1, stasiun televisi digital untuk Trans TV Trans 7 meliputi Kota Semarang untuk Jawa Tengah 1 ya, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Untuk nomor kanalnya ada di kanal 42. Untuk selanjutnya di Jawa Timur 1 untuk meliputi Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo. Nomor kanal untuk Trans TV dan Trans 7, CNN dan CNBC, dan juga ada TV 9 ada di kanal 44 untuk wilayah Jawa Timur 1. Untuk Jawa Timur lainnya silahkan komentar di bawah video ini. Untuk daerah yang sekarang ini untuk Yogyakarta, untuk ke Yogyakarta ini kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta ini ditambah sebagian Solo Raya untuk Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengikuti untuk nomor kanalnya di kanal 44. Oke, terima kasih dan silahkan komentar yang belum ada di video ini.